Kita bertemu kembali dengan channel Wong Borneo 88. Kali ini kita berburu lubang lele sungai dan lubang labi-labi ya. Tapi di sini nampaknya seperti banyak lubang lele ini. Nah, itu satu lubang lele. Ya. Nah. Ini lubang lele ini. Kita coba lihat di hulunya lagi. Karena air di sini tidak dalam, cuma deras. Dari situ sepertinya banyak itu, banyak ikannya. Nah, itu lubang lele juga itu, cuma tidak terlalu besar ya. Oh, ini lubang belut ini. Nah, ini lubang belut ya. Nah, di sebelahnya ada lubang lele. Sini airnya lumayan deras nih. Kita coba lihat di lorong gua itu ya. Ini bukan lorong gua, tapi ini adalah lubang gorong-gorong di pinorang. Nah, di sini biasanya banyak labi-labi yang besar-besar. Coba kita lihat lebih dekat. Di tempatnya lumayan dalam ini. Kita harus hati-hati. Tempatnya lumayan menyeramkan. Biasanya labi-labi suka menempati tempat seperti ini ya. Nah, itu kita temukan loh. Nah, itu kita temukan satu lubang labi-labi. Cuma kita tidak bisa mendekat karena airnya ini lumayan dalam ya di sini. Nah, ini lumayan dalam ini. Seperti itu ada seperti gua lagi ya. Tempatnya lumayan menyeramkan, kita harus hati-hati. Di sini banyak juga ikan kecil-kecil. Itu, nah ini lubang lele ya. Satu lagi lubang lele. Ini yang besar. Ini di dekat-dekat batu ini. Coba mencari tempat yang baru lagi. Itu ada satu lagi kita temukan lubang belut. Cuma ini agak di atas ya. Dan di dalam ini ada lubang lele ini. Atau lubang labi-labi. Lumayan besar karena tidak jelas ya. Demikianlah petualangan kita kali ini. Ikuti terus petualangan saya yang lebih seru untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih.